Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti rangkaian Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat yang digelar 7 hingga 10 Agustus 2022. Dalam menghadapi efek pandemi yang melanda dunia, terutama masalah pangan, kegiatan yang melibatkan 98 kota seluruh Indonesia menyematkan satu program solusi yakni tanam pohon kebun apeksi. Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan menyampaikan, kegiatan ini merupakan kali pertama semenjak apeksi berdiri. Dengan dinobatkan sebagai kebun apeksi, harapannya mudah-mudahan nanti di setiap kota ada banyak lagi kebun-kebun apeksi seperti agrowisata Dinas Pertanian Kota Padang. Ditambahkan Helmi, bahwa pohon yang ditanam ialah durian yang unggul dengan berbagai macam jenis dari berbagai macam daerah di Indonesia dan di Provinsi Sumatera Barat sendiri. Selain itu, dengan afeksi ini bisa mewujudkan komitmen seluruh wali kota se-Indonesia terhadap ketahanan pangan dan juga terhadap masa depan anak bangsa. Karena menanam adalah warisan dari orang tua dahulu yang sangat baik hingga anak cucunya nanti bisa memetik hasilnya sendiri. Ini pertama semenjak apeksi berdiri ada kebun apeksi. Mudah-mudahan nanti di setiap kota ketika ada acara apeksi maka ada juga kebun-kebun apeksi selanjutnya. Dan hari ini kita menanam khusus durian, ya durian dengan berbagai macam jenis begitu yang dibawa dari berbagai macam kota, daerah, provinsi. Mudah-mudahan kebun apeksi ini sebagai menunjukkan komitmen ya apeksi tentunya wali kota seluruh Indonesia terhadap ketahanan pangan, terhadap masa depan anak bangsa. Karena jangan sampai kita cuma bisa menebang, bisa memetik, bisa memanen, tapi tidak bisa menanam. Menanam ini adalah warisan orang-orang tua kita dahulu yang hari ini kita petik hasilnya. Jangan sampai kemudian di zaman kita tidak pernah menanam, sehingga nanti generasi yang akan datang tidak pernah menikmati hasil tanaman kita. Selamat menanam. Untuk diketahui, sebelumnya Rakernas dibuka langsung oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Selain Rakernas, sebelumnya para wali kota dan rombongan dijamu makan malam oleh Wali Kota Padang Henry Septa. Selain itu, rangkaian kegiatan apeksi kali ini diantaranya City Expo, Pameran Perdagangan dan UMKM, Pawai Budaya Nusantara, serta Panggung Kesenian Budaya dari anggota apeksi. Budi, HDTV, melaporkan.